Datuk siap payung dengan kita. Ha. Jangan kata Datuk tak payung eh. Jangan kata payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Raksasa Manja akan beroperasi lagi ya. Beroperasi. Apa ikan? Abaikan cat kereta yang masih belum lagi ada rezeki untuk dicat. Sebab walaupun cat macam ni dan enjin mati-mati, tetap gadis-gadis memandang aku seperti aku memakai Honda. Aku risau kalau aku cat, gadis-gadis memandang aku seperti aku memakai Lamborghini. Okey, okay, abaikan. Sekarang ni kita orang akan ada sembang santai. Santai Raksasa dengan seorang lagi Atil Agenda. Atil Amutai. Ya, Datuk Jalaluddin Hassan. Siapa sangka mati lagi. Dia tak sabar maknanya. Okey. So, insyaAllah banyak soalan-soalan menarik yang boleh kita orang tanya memandangkan Datuk Jalaluddin Hassan ni banyak pengalamannya dalam dalam industri seni. Berpengalaman luas dan sangat lama. Lebih 30 tahun kot. So, aku tengah menunggu Bob. So, doakan hari ni berjalan lancar. Okay? Harap-harap hari ni berjalan lancar dan dipermudahkan segala urusan. Dan ya, lama rasanya Raksasa Manja tak ada konten eh. Jadi rasa macam kekok sikit lah. Tunggu. Ya, tunggu. Calo-calo bete. Mana-mana-mana rancia. Tak berdosa. So, okay. Kita berada di depan rumah seorang legend, Datuk Jalal. Kalau betul lah ni rumah dia. Tak boleh tunjuk lah. Ha, kita, apa? Tak boleh tunjuk. Privacy. Privacy. Bahaya. Takut korang datang raya nanti. So yeah, alhamdulillah lah, walaupun sekarang ni ramai yang tanya kenapa kan tak ada sebab kita orang tak dapat kau dekatnya ni, tak dapat unlock mana-mana seniman atau aku rasa macam melodi lah. Syok kau terima macam tu. Yeah, dan akhirnya aku cuba Datuk Jalal dan dengan mudahnya Datuk Jalal setuju lah, dan alhamdulillah kita dapat lagi seorang legend. Ini bukan calang-calang. Dia dapat pangkat, dia jadi datuk sebelum dapat pangkat datuk lagi. Sebab watak dia banyak datuk. Dan aku pula rasa pening kau buat shot macam ni. Kau buat shaky cam ke? Kau ingat filem apa? Ya, kita tengah tunggu dia. Dia keluar tadi, dia kata pergi hantar anak dia ke airport tak silap aku. Dan dia kata dah dekat. So ya, kita tunggulah ketibaan dia. Dah. So kita tunggulah ni. Aku dah buat lah video tadi kan, jadi kita tunggu je lah. Harapnya hari ni berjalan lancar dan best. Sebab banyak cerita best ni. Banyak dah soalan ke? Aku prepare dalam 18. 18 ke? Baju ni pun dah lama tak pakai ni. Itu aku cakap dia. Aku risau satu keput. Satu risau kekok kan. Oh kan? Aduh, takpelah. Nampak Datuk pun sporting. Dia pun datang. Oh, kau hebat dia. Kau hebat dia. Aku tengah rakam ni. Dia cubik-cubik gitu. Kena marah. Siapa horn? Entah. Sorry, sorry. Tak apa-apa. Saya cek ya. Kejap ya. Ada orang tak barang ke? Ada orang tak barang ke? So, alhamdulillah hari ni set pun cantik, background set dengan tanjaknya kan. So, I like. Dengar bunyi gas. Okay, dah selesai. Datuk pun akan masuk ke set depan ni. Tak nak belum habis dia mana tadi? Jom. It's my friend. Okay. Ya. Yeah. So, itulah dah persahabatan saya dengan Mama Nan. Selesai, alhamdulillah selesai dengan jayanya dan sampai habis bateri ya, sampai lighting semua habis ya. Part 4 tu lah, last tu dah tak ada lighting ni.
Kita banyak MBS. Lama dan banyak MBS. Eksklusif. Datuk sendiri tengah tengok wajahnya sendiri. Oh, Datuk sedang membuat quality control. Datuk. Datuk, okey tu eh. Behind the scene tu. Oh. Tengah hafal script. Hafal script. Korang kena tunggulah kan, sebab banyak cerita menarik yang dikongsikan Datuk ni kan. Yang paling best, Who Wants to Be a Millionaire. Sebab ramai orang tahu ni, kisah-kisah banyak di sebalik tabir apa semua ni. Banyak kita kupas tu tadi. Alhamdulillah. Eh, kita nampak Datuk depan-depan dia padahal. Kita orang minta diri, minta diri untuk apa? Undur. Jangan, untuk bahaya. Berjalan depannya. Hujan lagi ya? Hujan bawah. Okey. Kita nak balik tengok Datuk siap payung dengan kita. Jangan kata Datuk tak payung eh. Jangan kata payung. Tengok bond diiringi oleh Datuk. Dia seorang yang apa sangat. Prihatin.